أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul. Assalamualaikum Syedera Mutuah, kembali lagi di channel Detektif Aceh. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas hal terkait dengan sejarah. Namun lebih tepatnya, ini sebuah berita atau kami sebut sebagai sebuah laporan eksklusif terkait dengan pemberitaan yang baru-baru ini viral di kalangan masyarakat Aceh. Yaitu seorang pemuda asal Aceh, tepatnya di daerah Aceh Utara, yang bernama Samsul Bahri, berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen. Hal ini sempat menggemparkan masyarakat Aceh khususnya di jagat media sosial. Karena selayaknya orang Aceh yang berpegang teguh pada agama Islam dan mustahil sekali untuk berpindah keyakinan. Menurut info yang kami dapat, pemuda tersebut berpindah agama dikarenakan nasib yang kurang baik di perantauan, sehingga dia harus mencari bantuan biaya untuk menyambung hidupnya di Jakarta. Ketika kondisinya sedang seperti itu, yang membantunya kebetulan adalah non-muslim, sehingga pemuda tersebut pun berpindah keyakinan. Menurutnya, hanya merekalah yang mau membantunya. Namun hari ini, tepatnya tadi siang, beredar kabar pria tersebut kembali mengucap dua kalimat syahadat dan kembali memeluk Islam. Hal ini diketahui terjadi lewat bujukannya sang senator asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang kerap disapa Haji Uma. Info ini beredar pertama kali di laman Facebook milik Nazarullah Nazar, yang membagikan foto Haji Uma yang sedang bersama pemuda tersebut di ruang kerjanya. Nazarullah menulis, "Alhamdulillah, adik kita Samsul Bahri sudah kembali ke jalan Allah. Semoga bisa segera kembali ke Aceh dengan bantuan Tengku Haji Uma. Mohon bantuan dari rekan-rekan Aceh." Ia menambahkan di tulisannya tersebut, yang sempat viral karena masuk Kristen, "Jangan kita hina dan kita caci maki, tapi kita bimbing dia yang salah jalan karena kurangnya pendidikan agama dan faktor ekonomi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, terutama rakyat Aceh Basi Gomdonya," pungkas Nazar di postingan Facebooknya. Kami pun selaku warga Aceh turut bersyukur dengan kembalinya pemuda asal Aceh Utara tersebut ke jalan Allah. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Senator Aceh, Haji Uma. Harapan kami adalah semoga tidak ada lagi hal semacam ini terjadi pada masyarakat Aceh. Tetap berpegang teguh pada agama, jangan hanya karena faktor ekonomi kita berpindah keyakinan. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya. Tetap berusaha dan berdoa, insya Allah akan ada jalannya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Kedepan, insya Allah kita akan kembali membuat konten seperti ini terkait dengan hal-hal yang lagi viral di Aceh.